Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dimanapun anda berada. Masih bersama saya Kepeng Gilar-Gilar. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pemirsa Kepeng Gilar-Gilar karena pada tanggal 22 Februari 2022 kemarin, alhamdulillah channel saya sudah tembus 4.000 jam tayang. Dan kemarin tanggal 26 Februari 2022, alhamdulillah saya sudah diterima di program partner YouTube. Jadi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk pemirsa setia Kepeng Gilar-Gilar. Ini saya akan membagikan cara saya waktu mengejar 4.000 jam tayang dengan cara menggunakan YouTube multi filler. Jangan basa-basi lagi ya pemirsa, langsung aja ke caranya supaya pemirsa yang sedang berjuang mendapatkan 4.000 jam tayang mungkin cara ini bisa pemirsa ikuti. Kalau pemirsa punya cara sendiri ya mungkin bisa untuk perbandingan pemirsa. Kalau pemirsa langsung aja kita ke caranya. Oke pemirsa, langsung aja kita ke caranya. Pemirsa langsung aja buka aplikasi YouTube, lalu pemirsa langsung cari channel pemirsa atau cari video yang akan kita putar di YouTube multi filler pemirsa. Dan kalau bisa pemirsa jangan menggunakan akun real, pemirsa bisa bikin dulu akun lain untuk buat mengcopy link video pemirsa. Oke, ini saya contohin untuk di channel saya sendiri pemirsa. Sebentar pemirsa, agak loading karena di sini sinyalnya lumayan susah pemirsa. Pemirsa tinggal pilih video mana yang mau pemirsa ambil, dan saya mau menggunakan video yang di atas itu. Kita salin link. Setelah kita salin link, pemirsa langsung saja masuk ke browser pemirsa atau ke Google juga bisa. Kalau saya menggunakan Google pemirsa. Setelah masuk ke Google, pemirsa bisa langsung ketikkan YouTube multi filler pemirsa. Seperti ini. Saya langsung saja klik dan pemirsa bisa pilih yang paling atas itu pemirsa, YouTube multi filler. Setelah pemirsa masuk, pemirsa bisa langsung copy pastekan di 8 kolom yang ada di situ pemirsa. Seperti ini caranya. Pastikan semua kolom di copy pastikan link video pemirsa. Setelah semua kolom sudah diisi, bisa tinggal pilih yang kolom yang F karena kita mau mutar 8 video sekaligus pemirsa. Dan untuk di kolom bawahnya itu pemirsa bisa tuliskan untuk judul videonya
seperti ini pemirsa. Misalkan judul videonya kegiatan menjaga ladang dari monyet liar seperti itu pemirsa, sebagai contoh. Dan selanjutnya untuk di bawahnya itu pemirsa langsung ketikkan aja nama channel pemirsa, lalu pemirsa bisa tulis kode yang di samping itu pemirsa, untuk kolom nomor 2 dari bawah itu di sampingnya ada nomor, itu masukin aja pemirsa, lalu langsung aja di klik preview pemirsa. Dan ini hasilnya pemirsa, secara otomatis video pemirsa akan diputar oleh situs ini pemirsa, oleh YouTube Multipillar. Jadi selama ada sinyal internet dan baterai ponsel pemirsa itu masih menyala, itu akan non-stop memutar video kita pemirsa. Dan setelah pemutaran ini pemirsa bisa langsung cek di bagian monetisasi untuk jam tayang, bisa cek itu akan otomatis masuk ke bagian jam tayang pemirsa. Ya, jadi begitu ya pemirsa cara untuk mengejar 4000 jam tayang. Semoga bermanfaat, dan buat pemirsa yang sedang berjuang mendapatkan 4000 jam tayang, semoga cepat tembus. Dan buat pemirsa juga tetap semangat, selalu berkarya in konten, karena kita tidak tahu video mana yang bakal viral pemirsa. Oke, mungkin sekian dulu pemirsa video dari saya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next video. Terima kasih.